Halo guys, selamat datang lagi di channel ini. Semoga kalian betah untuk bermain Stardew Valley. Dan ini adalah mod Ali Mountain Farm ya, custom farm. Jadi custom farm itu map atau farm yang sudah dimodifikasi ya, sudah didesain ulang model dan bentuk serta fiturnya. Dan mod ini sudah lama sekali ya, sejak 2017 tidak ada update dari apa author atau pembuatnya, dan mod itu masih di versi 1.4. kalau dipakai itu pasti akan ngebug. Dan ini aku udah update untuk versi 1.5 ya, jadi bisa dipakai kalau mau. Karena custom farm itu pakai, misalnya kalau kita pakai custom farm mau model apa aja atau dari mana aja itu agak susah ya. Susahnya itu di bagian kita mau mendekornya tuh mau model seperti apa, atau model desainnya, layoutnya atau referensinya tuh di internet tuh tidak ada, hampir tidak ada ya. Kalau custom farm yang terkenal misalnya Ganpa, terus apa remaster itu Remagnet, itu masih ada ya beberapa, tapi kalau yang lain itu agak susah kita carinya. Jadi kita harus apa, sekreatif mungkin ya, sekreatif kita untuk mendesain farmnya. Oke, untuk ini langsung aja ya dicek, bisa dipakai langsung atau bisa menonton video ini. Ini adalah Ali Mountain Farm dan model dan layoutnya seperti inilah, bisa disimak. Ini aku perbesar dulu. Ini masih banyak sekali ya apa tumbuhan-tumbuhan atau bushes, tree, batu. Kita bersihkan dulu menggunakan mod reset terrain fitur. Jadi ini bisa di mereset atau menghapus langsung model apa yang ada di farm ya. Ini mempercepat ya, tapi kalau untuk apa ini mereview mod ya nggak apa-apa lah, tapi kalau kita memakainya langsung itu akan mempermudah ya, jadi malah apa kurang seru. Kita harus membersihkannya tuh harus pas winter, itu kan kita tidak mengapa-ngapain lah, kita bisa membersihkan farm. Dan modelnya seperti ini, mungkin ini apa lebih mudah ya untuk dekorasi ya. Pada bagian ini kita bisa menaruh kandang hewan. Yang sebelah sini bisa untuk jenis tanaman, dan ini untuk mesin-mesin dan seed juga ada di sini bisa. Dan ini greenhouse bisa dipindah nanti ke taruh bagian kesuka hati ya. Di sini bisa untuk seed atau tambahan apa tanaman yang lain ya, bisa diperluas. Ini ukurannya ini sama ya, kalau di aku perkirakan ini sama dengan map standar, cuman banyak tebing dan apa sungai-sungai itu jadi agak terlihat apa kecil. Jadi seperti inilah ya mod dari Ali ya. Semoga ada yang suka, bisa dipakai, atau ya bisa cek untuk playlist yang lain, untuk custom farm yang lain bisa dicek di playlistku. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian suka. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Terima kasih.